saya dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, maaf kalau selama ini ada salah kata ataupun perbuatan baik ini sengaja maupun tidak disengaja. Maaf lahir batin ya. Agendanya hari ini kayak apa nih kak? Agendanya yang ngumpul sama keluarga, ngumpul bareng semua. Karena emang kakaknya ayah yang paling tua juga di sini kan ya. Iya bukan cowoknya maksudnya. Laki-laki. Iya, makanya dua laki-laki saya kan sini jadi kayak pada ngumpul. Tapi gantian, enggak semua langsung datang gitu. Paling nanti agak siang. Lebaran tahun ini seperti apa? Lebaran tahun ini alhamdulillah beda ya. Alhamdulillah bisa kumpul, bisa sholat di masjid tempat biasa kita sholat, karena udah 2 tahun ini kita sholat di luar terus. Terus juga ada yang di rumah juga ya, kita sholat itu dan alhamdulillah keadaan kayaknya udah mulai mau normal lagi Indonesia, alhamdulillah. Jadi ya seneng banget lah, beda lah. Mungkin tahun ini silaturahminya bisa lebih berasa ya dibandingkan tahun lalu cuma via Zoom kayak gitu-gitu, nyapanya juga jauh-jauhan gitu, nggak bisa salaman dan lain-lain. Kalau sekarang mungkin ya bisa lebih berat lah silaturahmi. Euforianya seperti apa Bu Ayu mempersiapkan Idul Fitri tahun ini, seperti apa sama keluarga? Bu, ya rame ya, karena udah ada nambah satu orang nanda gitu. Jadi aduh seragam juga, aduh udah nambah orang lagi gitu, saya nyari semuanya udah ya. Tapi seru sih, namanya juga setahun sekali ya. Ini seragam temanya apa nih Bu Ayu kalau udah tahu nih? Temanya Idul Fitri, masa temanya badminton? Temanya Idul Fitri, warnanya ya warna-warna apa ya? Pastel aja lah. Terinspirasi dari siapa nih kalau tahu? Gak ada terinspirasi dari siapa-siapa sih. Nyiapin seragamnya dadakan atau? Enggak, dari seminggu yang lalu lah. Seminggu yang lalu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grill.